Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Abdullah, pemimpin Bank Sulselbar Cabang Pangkep. Bank Sulselbar merupakan salah satu badan usaha milik daerah BUMD yang bergerak di bidang perbankan. Bank Sulselbar adalah bank milik daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten di seluruh Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Bank ini 100% sahamnya adalah milik daerah, dan hasil yang diperoleh dari penempatan saham di Bank Sulselbar adalah dalam bentuk dividen kembali kepada daerah. Jadi otomatis kalau misalkan Bapak Ibu menabung di Bank Sulselbar, dana penempatan dana tersebut yang dikelola oleh Bank Sulselbar hasilnya akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk dividen. Dividen itu dibagi dalam bentuk tiap kabupaten sesuai dengan porsi penanaman saham di Bank Sulselbar. Jasa-jasa yang ditawarkan oleh Bank Sulselbar dalam bentuk dari segi dana pihak ketiga, penempatan dana pihak ketiga kepada kami, dari segi funding, di sini kita punya produk ada tiga, itu giro tabungan deposito sebagaimana bank umum. Kalau untuk penempatan dana yang setelah kita peroleh dari masyarakat, kita tempatkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat, sama seperti bank umum lainnya juga. Kita bisa salurkan kredit untuk produktif, bisa, konsumtif, bisa, maupun kredit kepada UMKM, kepada masyarakat kecil. Ya, sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat yang menempatkan dananya di Bank Sulselbar, kami menawarkan ada program hadiah kepada nasabah, reward kepada nasabah yang menyimpan dana di kami dalam bentuk program nabung untung, yang insya Allah pelaksanaannya, penarikan undiannya akan dilaksanakan di Kabupaten Parepare, di Kota Parepare, yang rencananya diadakan pada tanggal 3-4 Maret 2022 di lapangan Taman Matiro Tasik Parepare, dengan event yang diadakan dalam model Pesta Rakyat. Pesta Rakyat tersebut insya Allah akan ada beberapa kegiatan di situ dilakukan, di antaranya acara puncaknya adalah penarikan undian kepada nasabah nabung untung. Perlu kami informasikan pula supaya jelas kepada masyarakat bahwa cara untuk mendapatkan atau diikutkan secara otomatis dalam hadiah pengundian, dalam pengundian yang insya Allah dilaksanakan pada tanggal 3-4 April 2023 ini di Parepare besok. Yang pertama adalah nasabah memiliki saldo dengan kelipatan 5 juta rupiah. Jadi produk yang diutamakan itu produk nabung untung dengan saldo kelipatan 5 juta rupiah. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki saldo 5 juta rupiah, otomatis akan diikutkan untuk penarikan undian besok. Nah, sedangkan untuk penarikan undian grand prize yang insya Allah dilaksanakan di tahun ini juga di Makassar, hadiah utamanya adalah satu unit mobil Mercedes. Jadi cara untuk mendapatkan hadiah tersebut, apabila Bapak Ibu memiliki saldo 5 juta, mohon ditingkatkan menjadi 10 juta, otomatis akan kita ikutkan di pengundian untuk mendapatkan mobil Mercedes di Makassar. Jadi bisa saja Pak, bisa saja dapat hadiah di cabang Pangkep, bisa juga kemungkinan pun berpeluang juga untuk dapat hadiah di Makassar. Ya, demikian yang dapat kami tawarkan untuk program marketing kali ini. Marilah kita bantu Bank Sulselbar dengan menempatkan dana di sini dan mengikuti, insya Allah Bank Sulselbar akan memberikan reward dalam bentuk dividen yang diberikan kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat Kabupaten Pangkep. Terus yang berikut adalah Bank Sulselbar akan memberikan reward, give hadiah kepada masyarakat dalam bentuk pengundian-pengundian lokal maupun pengundian di Kota Makassar.